Assalamualaikum, hai bestiku, cintaku padamu negeriku, sepanjang masa setiap hari ku cinta padamu. Nih guys, tanggal tua nih, sangat empot-empotan ya, harga serba mahal, bingung masak apa, makan apa. Nih, daripada kuping empot-empotan, hidung empot-empotan, dompet belum empot-empotan ya, pusing kembang kempis. Nih guys, Kang Anang lagi ngiris-ngiris kacang panjang. Kali ini Kang Anang mau bikin rujak kacang panjang. Dijamin ya, ini hemat banget guys. Nih, Kang Anang lagi ngiris-ngiris bawang merah, bawang putih, cabai hijau rawit. Di sini Kang Anang mau bikin telur dadar guys, yang hemat, hemat bakarnya ya, hemat menggorengnya, cepet banget makannya guys. Gak cukup lama. Kang Anang sudah sedia 1 biji telur guys ya, kasih garam, lalu kita kocok-kocok. Habis kocok-kocok, kalau kita goreng guys di minyak yang sangat panas. Nah guys, kita tuangkan ya minyak curahnya. Di sini karena pakai minyak curah guys, soalnya mahal-mahal guys. Aduh, mahal banget guys, pusing ya, dompetnya ikut empot-empotan guys. Mantap nih guys, ini udah matang guys telur dadarnya, kita balikin ya. Nah sebelum telurnya mateng, nah kita mau ngerendos sambelnya, sambel rujak kacang ala Kang Anang guys. Yuk guys, kita kasih masako, kasih garam, dan kasih mecin kesukaan Kang Anang guys. Di sini Kang Anang ada kencur, ada bawang merah, ada bawang putih, dan cabai rawit, dan terasi. Lalu kita rendos guys dengan super tenaga, walaupun loyo harus direndos guys. Nih guys, biar segar lalu kita kasih irisan tomat ya, jadi biar ada asam-asamnya guys, biar segar ya. Nih guys, ini tomatnya kita harus iris ya, jadi biar ada asam-asamnya. Habis direndos lalu kita seblok ya, kita seblok dengan minyak panas bekas goreng telur dadar tadi guys ya. Dijamin ini enak banget guys, gurih-gurih nyoy tuh guys, ngerenyes ya. Habis itu guys, kita cemplugin, ceburin sama irisan kacang panjang tadi guys ya. Oke, kita rendos guys sampai hancur kacangnya. Mantep banget ini guys, seger banget, seger, asem, mantep banget guys. Makan sama nasi anget guys. Aduh, tanggal tua nggak berasa banget guys, berasa tanggal muda. Ini guys, ini telur dadarnya udah matang. Nah kita tuangkan guys rujak kacangnya guys. Aduh, Allahu Akbar guys, ini mah dompet nggak bakal empot-empotan guys, ini dijamin dompet aman pokoknya guys ya. Nah guys, di sini Kang Anang mau pakai makannya sama kerupuk ya, kerupuk kulit ya, kerupuk kulit ya. Ini pasti krik banget guys, kriuk-kriuk sama kacangnya. Aduh, Allahu Akbar, dijamin ini mah guys endolita banget guys. Tanggal tua tuh nggak berasa banget guys, kayak berasa makan ini guys, makan enak aja gitu ya, tanggal muda. Pokoknya guys, yuk kita mukbang bersama Kang Anang guys. Bismillahirrahmanirrahim, suapan pertama buat kalian semua. Rujak kacangnya seger banget guys. Mantep, pedesnya, asamnya tuh 11-12 guys, nampol banget guys, dijamin ini mah ya, tanggal tua tuh nggak berasa tanggal tua guys, tanggal muda, mantap, alhamdulillah guys, dompet nggak empot-empotan guys. Mantap. Yuk guys, kita mukbang bersama Kang Anang dengan rujak kacang dan telur dadar. Mantap. Yuk guys, bismillahirrahmanirrahim guys, bau.